Oke, selamat siang kepada rekan-rekan semua. Kita sudah berada di Surabaya sejak pasca pertandingan kita dengan Borneo. Kita sudah melakukan berbagai situasi dalam latihan, simulasi hampir selama 4 hari ya kita di lapangan biasa. Semua berjalan dengan baik, tinggal kita mencoba lapangan nanti sore. Harapan besar besok dalam pertandingan anak-anak berada pada kondisi yang baik. Selamat siang. Yeah, we prepare very good this week after morning game. We are like Surabaya. We training every day very good and motivate and condition also very good. So yeah, we are ready to get 3 points and yeah, we will do our best. Semua tim sudah dalam kondisi bagus, mereka sudah latihan yang bagus. Setelah pertandingan di Borneo, mereka latihan di sini. Mereka latihan dengan motivasi dan semangat yang bagus dan semoga besok bisa mendapatkan 3 poin dari Surabaya. Mungkin dari teman-teman media, ada yang ingin bertanya? Besok akan kembali bertemu dengan Persebaya. Di kemarin terakhir, pertemuan dengan itu, kalau tidak salah kalah. Mengalami kekalahan ini, melihat pertandingan besok ini seperti apa? Sebuah pertandingan yang berbeda karena masing-masing anggota di Persebaya maupun di Persipura berbeda ya. Dan tim kita sangat siap, seperti Taki sudah sampaikan, kita sudah melakukan berbagai simulasi dalam latihan. Harapan besar besok tidak ada kendala apapun, tim kita siap untuk menciptakan sebuah sejarah yang baru. Tiga poin. Salam itu ya. Ah.